Setelah menunggu hampir 2 jam, rapat paripurna ke-22 masa persidangan ketiga DPRD Kota Prabu Muli akhirnya diskors. 16 anggota Dewan yang tidak hadir dari total sebanyak 25 orang membuat sidang paripurna tidak quorum. Inilah kondisi ruang rapat paripurna yang digelar pada Rabu siang 26 Juli 2023. Sebanyak 16 anggota DPRD tidak hadir saat rapat paripurna ke-20, masa persidangan ketiga DPRD Kota Prabu Muli dengan agenda penyampaian hasil kerja Badan Anggaran dan pengambilan persetujuan anggota DPRD Prabu Muli terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2022. Karena tidak mencapai kuorum, pimpinan DPRD menunda dan menjadwalkan ulang paripurna hingga waktu yang belum ditentukan. Sampai berita ini diturunkan, belum diketahui penyebab banyaknya anggota Dewan yang absen saat paripurna. Sementara itu, salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya menyebutkan ketidakhadiran sejumlah anggota DPRD Kota Prabu Muli dikarenakan banyaknya usulan dari wakil rakyat tersebut yang tidak masuk dalam APBD perubahan 2023 alias tidak diakomodir oleh pemerintah Kota Prabu Muli. Beni Firdaus, PAL TV.